Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Seperti yang semua orang tahu, apa yang berlaku sekarang pada saya dan page saya. Dengan ini, saya Nur Amira binti Muhammad Amiruddin memohon maaf atas segala kesilapan yang telah saya buat. Memohon maaf secara terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Sama ada Islam atau bukan Islam, terutama yang beragama Kristian lah, okay? Atas kesilapan saya yang telah membuat naik gambar yang yang mencetuskan sensitiviti perkauman, okay? Saya mengaku itu adalah kesalahan saya dan hari ini 6 November saya mengaku ini adalah satu kesilapan saya. Dan memohon maaf secara terbuka kepada semua rakyat Malaysia atas kesilapan saya. Saya tak ada niat untuk mempersendakan mana-mana agama dan ini hanya untuk koleksi saya dan butik saya saja. Saya memohon maaf. Saya mengakui kekilapan ini dan saya dengan ini saya sendiri mengakui saya telah mengupload gambar yang tidak sepatutnya dan saya harap perkara ini tidak dipanjangkan lagi dan saya harap tidak ada mana-mana pihak yang terlibat kecuali diri saya sebab semua atas tanggungjawab saya. Pihak-pihak lain tidak terlibat sama ada model, fotografer atau make up artist. Mereka tidak salah dan tidak tahu apa-apa dan saya harap perkara ini tidak berbangkit dan semua yang telah dipost dipadam semula. Walaupun itu mustahil tapi saya mohon dan akhir sekali saya lagi sekali. Sorry, saya ada dua phone eh. Saya tengok phone satu dan phone satu lagi. So, saya ada dua phone. Sorry, kalau lari-lari sikit. Juga saya telah buat sidang media akhbar. M-Star, Harian Metro. Harian Metro juga majalah Ratu Sehari. Juga sudah on air dengan Cool FM. Dan saya juga telah dapat call dari pihak pihak tertinggi agama tersebut dan saya memohon maaf secara terbuka lah. So finally saya mohon perkara ini tidak dipanjangkan dan diisukan lagi selepas ini. Sekali lagi saya mohon beribu-ribu-ribu maaf kepada semua rakyat Malaysia atas kesilapan saya. Segala komen positif dan negatif saya terima dengan hati yang terbuka. Terima kasih atas komen dan keprihatinan anda. Mohon semua pihak mengambil permohonan maaf saya ini secara serius dan tidak ada sebarang tindakan susulan lah. Assalamualaikum. Itu sahaja. Terima kasih.